Assalamualaikum saudaraku. Nah, ini menurut sampean kalau di tempat sampean barang tidak berharga ini. Tapi kalau menurut saya ini antik banget. Ya kenapa ini mobil, motor tahun 97 lur. Ya lur agak masih pucet ini. Jadi ingatannya juga belum pulih banget. Jadi 4 hari kita tepar. Hari ini agak masih sudah bisa jalan-jalan tapi belum bisa review unit-unit yang terbaru-baru kemana-mana lur. Masih kayak menggigil-menggigil gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh besok ya. Ini bagi saya sangat berharga banget lur. Kenapa dulu tahun 97 waktu saya sekolah di Sanawiyah, ini yang punya ini mungkin kalau mau beli harus jualan sawah dulu karena ndak anak orang kaya ini. Iya, kalau ndak jualan kebun dulu. Kalau ndak salah dulunya harganya di tahun-tahun segitu 97 98 sekitar 9 juta apa 10 juta atau 12 juta ya lur. Arah-arah itulah. Ini kok ada ya? Yang jual tadi satu lembar gini aja masih 2. Terus apa namanya? Ini kayak baru juga. Ini masih ori semua. Ini ori bapaknya. Semua masih ori lur ini. Ditawarkan tadi saya Masya Allah. Kayak nemu emas lur ini. Ini strip-strip semua ori. Ini juga masih ori. Nah. Kalau sama ada barang-barang antik seperti piece air antik kayak gini, ninja yang antik, ya. Saya mau lur. Saya mau koleksi ini. Ada cacatnya cuma di jalu ini hilang. Nanti biar saya belikan ini, ya. Tapi ini lur ya. Mungkin di mata sampean ini tidak berharga lur, kayak sampah ini. Tapi daripada kalau saya lur ya. Untang-untuk sama anak istri kalau dekat-dekat daripada naik Civic Alphard kayak gini mending naik ini lur. Ini kelihatan wibawanya ini. Kelihatan antiknya ya. Stripping ori semua. Nah, ini kayak gini lur. Saya maunya kayak gini, ori-ori kayak gini. Nah, masih ori-ori semua ini. Kalau ada saya dihubungi lur ya. Motor jenis-jenis kayak gini, pokoknya yang antik-antik banget kayak gini saya dikabari. Mau RC, mau Grand, mau apa? Nanti langsung DM Mas Rudi ya. Mas Rudi, Rudi Kacung Motor. DM aja, kasih tahu motor antik-antiknya apa, mau ninja, mau... Saya lebih suka ke condong kedua tak. Condong kedua tak. Kenapa? Dua tak itu ada kebule. Ciri khasnya suaranya enak pakai ya. Tono. Oh. Yo. Listingnya si titit-titit. Ayo. Saya kena. Terus ini. Cuke. Saya kena kabeh. Aman. Kilometernya. 86.000. Nah, ini baru namanya motor antik. Tak tunggu yang punya motor-motor antik. Sekarang kita review yang terbaru-baru ini. Ya. Nah, lor. Kita sudah sampai di gudang motor. Nah, di sini banyak untuk motor-motornya. Saman bisa pilih-pilih ya. Nih. Dari motor sport, ninja, mau CBR, mau apa ini ada semua ini. Nah, yang harga 13 juta juga ada. Monggo. Nah, ini baru masuk tadi malam. Berapa Mas Ferry? 7.800. Di anu ya, MA King ya. Oh, bukan MA King ini, Jupiter MA biasa ini ya. Ya, ini. Kalau pengen Satria Hiu ini lur. Sama dekat nih Mas Rudi, kayak baru lur. Nah, wis jos lur. Yang ini tak jual 21 juta kuning ini. Yang minat silakan. Yang biru belum ini belinya mahal ini harganya. Pokoknya kalau ini wis jangan tanya lur yang ini. Dekatkan Mas Rudi, dekatkan Mas Rudi. Nah. Oke. Okay. Nah, itu juga didekatkan juga bisa. Nah, oke. Okay. Bagus-bagus lur barangnya lur. Ya Ninja itu aja ada, KLX juga baru masuk. Mau metik-metik yang harga 7 juta setengah juga ada di sana lur. Tinggal pilih aja. Hah? Ini juga metik ah, Jupiter bukan ini. Ini baru masuk juga ini. Antik lur. Berapa Mas Ferry ini antik ini? 25. Kilometernya masih rendah ya? Antik lur. Kalau sama mau cari yang antik-antik ini 20 jutaan ini. Ya, kayak baru. Udah pokoknya saya bilang kayak baru ya. Biasanya jual cuma 13, 14, 12 tapi ini lain. Ya, ini banyak sekali ya. Satria-satria kayak gini juga ada. Kalau mau, atau satria yang model kayak gini,
nih Satria juga ada, Satria yang namain lomba ini, lomba ya. Terus Ninja SS, Ninja R, komplit loh di sini yang metik-metik, Ninja R tua di zaman era saya dulu juga ada kayak gini. Monggo datang aja ke sini. Yang mau cari-cari motor, pilihannya banyak, tak tunggu kedatangan saman, mau tukar tambah, mobil dengan motor, motor dengan mobil juga bisa semua. Untuk stok-stok yang terbaru yang ada di Kacung Motor banyak lur ya, silahkan. Ini mulus-mulus barangnya bagus-bagus, saman tinggal datang aja, pilih ke sini, mau Xenia, mau CR-V, mau Innova yang harga 90 jutaan, ada semua di sini. Mau Pajero yang harga 200 jutaan, ada di sini banyak lokal lagi. Ada juga Mobilio yang harganya 120 jutaan juga ada. Pokoknya komplit di sini, tinggal pilih nih yang posisi di Kacung 1. Sementara karena kita belum posisi belum fit, ngontennya kayak gini aja dulu lur ya. Kita masih mau yang manying kayak gini. Nah, ini juga ada Sienta 140 jutaan, Grand Livina. Mau beli online bisa lur, asalkan video call dulu sama saya. Kalau belum bisa video call, kita nggak bisa layani dulu lur ya. Monggo yang minat silakan. Yang di sini nih CRP juga baru masuk Datsun Go 70 jutaan. Monggo. CRP ini baru masuk tapi belum tahu harganya loh ya. Xenia ini sekitar 100 jutaan ya. Terus Pajero lagi 190 jutaan. Ada kayak apa ya namanya? Mobilio RS oh, nih. RS terus Brio 2017 110 jutaan, yang RS-nya 130-an. Datang aja ke sini lur ya. Nah, Swift-nya 80 jutaan di sini. Di Kacung Motor. Tinggal pilih aja masuk sana lur sampean. Masuk ke sana pilih-pilih. Unitnya banyak sekali. Insya Allah ready semua lur. Mau Wuling, mau Luxio ada semua. Ini kilometernya masih 1000 ya. Plat N baru ini kayak baru ya. Ini juga baru masuk, harganya sekitar 60 jutaan lur. Nah, silakan dipilih. Sampai sana HR-V 180-an juga ada. Oke lur, ini di showroom 1, showroom yang baru dibangun. Ini udah hampir penuh aja lur ya. Ada yang tahu nih jumlahnya berapa? Kita sepil harganya satu persatu. Sampai sana itu. Wih, wah, lur. Dari sini ada R3, ini 100 jutaan aja. 105 nego ya. Monggo, warna merah. Terus Sigra 110-an. Untuk Xenia seperti ini 100 jutaan juga. Nah, ini 110 namanya Kalya 2018. Monggo. Mercy juga ready lur. Ini sedan naikan enak banget. Kemarin saya coba itu enak banget nih. 120, terus Innova bensin 150-an, Toyota Rush 210, 2018. Monggo. Swift juga ada. Nah, ini yang suka double cabin. Platnya W, Mazda ya. 140, ada 2 unit untuk double cabin. Satunya itu Ford Ranger, harganya di kisaran 90-an. Nah, ini Avanza. Avanza itu laku lur. Xenia. Kalau mau yang lain, ini ada yang plat AG untuk harga sekitar 100 juta nego 2012. Ini ada lagi Xenia. CR-V juga ready untuk harga sekitar 170-an. Wih, murah ini CR-V. Murah, Om. Murah ya. Ini Om, 2007, Om. 2007, 110, Mobilio. Nah, Pajero, lur. Pajero tipe apa, Mas? Exit 210-an. Monggo. Tanya AG, warna apa? Warna hitam. Tenan. Tenan. Hitam seperti saya. Hitam legam. Suram, 100 jutaan Innova. Kita lihat untuk sebelah sana lur ya. Sebelah sana juga banyak. Livina 90-an. Sinta Wiro Sinta. Dek Sinta ini plat L. 150-an. Oke. Ini belum jadi lur, masih tabung baru juga. Nah. Pajero lagi juga ada itu Datsun 70-an. Nah. Oh, silakan. Ini Vios, Vios juga ada Brio. Wah, keren lur toko kono. Oke ya, yang minat langsung aja hubungi saya. Bisa Japri ya nanti. Di Japri nanti tak sepilkan unitnya untuk tahun dan sama
kondisi mobil bisa tak sepilkan, bisa tak test drive kalau mau beli online. Video call dulu, oke? Okay? Ini yang istimewa ini. Kilometer masih ribuan. 200 lebih tapi 2022. Tuh, sampai sana. Oke. Okay. Sekian dulu. Oke semuanya, saya hari ini berada di Kacung Motor 3 lagi, akan nge-review beberapa unit yang ada di Kacung Motor 3 ini, tapi yang ada di gudang utama. Tapi ini di barisan belakang, paling belakang. Tapi paling belakang nanti masih ada satu baris ya. Ini dua baris sebelum belakang lah. Soalnya kan yang lempit-lempit gini kan gak kelihatan. Oke. Kita mulai aja, kita mulai dari yang merah ini, kita ada Yaris. Yaris warna merah. Ini platnya plat AG ya, plat lokal. Plat AG tahun 2017. Tahun 2017 di 170 jutaan. Untuk transmisinya sendiri ini manual transmisi. Kita cek kondisinya ya, kondisi interiornya ini masih bagus ya, termasuk ini masih bagus, masih mulus, cantik banget ya. Dan udah tak flash tapi masih belum kelihatan jelas ya. Nanti like kalian emang beneran minat, emang beneran mau unitnya, nanti bisa langsung hubungi saya sepilkan sendiri nanti unitnya. Hubungi saya aja, nomornya ada di bio. Nanti saya spilkan sendiri. Oke, next ini kita ada Rocky warna abu. Ini tahunnya tahun 2022. All new, tahun 2022. Masih baru banget di 180 jutaan. Ini manual transmisi. Masih bagus, mulus banget lagi. Cowantik pol gitu. Oke, next kita jalan ke sini. Ini kita ada Ayla tipe R. Ini manual transmisi warna putih. Tahunnya ini tahun 2017. Di 110 jutaan. Ini manual transmisi. Seperti yang saya bilang tadi, like kalian beneran minat dan penasaran, bisa langsung hubungi saya aja, nanti saya sepilkan sendiri unitnya. Oke, ini kita ada Mobilio warna putih. Ini tahun 2017. Ini tahun 2017 di harga 170 jutaan. Tahun 2017 di 170. Ini transmisinya matic. Untuk interiornya sendiri begini ya, ini masih mulus loh. Cuman kelihatan sama sekali tidak kelihatan yang belakang ini, transmisinya matic ya. Sama sekali tidak kelihatan, jadi susah. Pokoknya like, beneran minat langsung hubungi aja, nanti dispilkan sendiri. Nyapu bu. Ini Mobilio ini tahun 2014. Mobil putih tahun 2014, harganya sendiri masih di 120 jutaan. Tahun 2014, tipe E. Manual transmisi. Nah, lah ini kan masih samar-samar kan masih kelihatan ya daripada yang lainnya. Soalnya di sini masih ada pencahayaan dari sana. Oke, next. Kita semakin ke sini, ini kita ada Avanza Veloz nih. Avanza Veloz warna putih. Ini tahun 2020. Tahun 2020 di 180 jutaan. Platnya ini plat H. Tahun 2020 ya, all new banget. Manual transmisi. Untuk interiornya sendiri kondisinya ini masih mulus loh. Masih bagus ya.
Next, kita semakin kesana ya, mempersingkat durasi. Ini kita ada Pajero, Pajero SD, Pajero SD Exit. Warna hitam, ini tahunnya tahun 2011 di 210 jutaan. Matic, ini Matic. Ini platnya plat AG ya, plat lokal. Nah, ini kita ada Honda Mobilio lagi. Lihat nih, ini tahun 2016 loh. Wow, cantik banget. Ini tahun 2016 di 130 jutaan. 130 koma. Platnya plat N. Komanya sedikit kok. Ini Matic transmisinya. Wow, bagus banget toh interiornya. Kondisi ini juga masih mulus. Next, kita semakin ke belakang ya ini. Semakin ke belakang. Ini kita ada Honda Jazz. Honda Jazz warna hitam tahun 2014. Tahun 2014 ini di 170 jutaan. Tahun 2014 Honda Jazz. Kita cek ya. Ini transmisinya Matic. Nah, di sini kan masih kelihatan toh, dikit-dikit tak flash gini masih kelihatan. Lek sing di sebelah sana tadi sama sekali enggak kelihatan. Next, ini kita ada Xpander. Xpander Exit warna hitam tahun 2017. Tahun 2017 harganya di 180 jutaan nih. Manual transmisi. Nah, jelas toh interiornya, kondisi interiornya. Oke, next kita semakin jalan ke sini. Nah, ini dua ini. Kita ada Honda CR-V. HR-V, ding. Dua ini sama ini unitnya HR-V semua. Dua ini yang tahun 2016. Ini tahun 2016 di 190 jutaan. 2016 di 190 jutaan. Kalau yang ini transmisinya manual. Tahun 2016 manual. Oke, yang ini tahunnya tahun 2015 tapi ini Matic. Tahun 2015 Matic di 180 jutaan. Mulus banget ya kondisinya, ini masih bau Gaspol.